Okey, assalamualaikum bang. Ya, salam. Tanya sikit bang, kita kat Slim ni kan. Kita tengok ramai orang datang ni. Tanya apa yang patut diorang sediakan pada diri diorang untuk masuk ke alam pekerjaan? Yang pertama, kita kena tahu apa kita yang kita nak buat. Amang mana yang kita nak pergi. Kita kena tahu di mana arah tu kita nak pergi. Ke mana apa yang kita nak buat. Sekarang ni banyak diorang risau yang mana orang dah 20 lebih tapi tak bekerja lagi. So, ada tak sikit nasihat tu? Bagi saya 20 lebih kan tak bekerja lagi satu masalah tu sebenarnya. Satu masalah. Bawa kita kena kerja. First job tu paling penting. Sebab apa? Pengalaman kerja. Sehari kalau kau ada di patut sekali pun sedangkan kau tidak ada pengalaman. Ada benda juga. Pengalaman tu sebenarnya tak dapat dijual di mana-mana. Tapi sekiranya anda bekerja, anda ada pengalaman, anda ada degree, anda ada qualification yang baik, anda akan menjadi seorang pekerja yang contoh dan yang terbaik. Alright. Thank you. Thank you. Bagaimana? Bagi tips sikit kena ada DJ radio berjaya. Okey, sebenarnya saya ni tak adalah hebat mana di tempat radio. Dalam hidup ni sebenarnya kalau nak berjaya, buat ikhlas apa yang awak suka. Sebab sebenarnya kalau kita nak fikir cakap orang kan, contoh kita kata kita nak jadi pelawak lah. Apa jadi pelawak tak ni? Kita nak jadi ustaz lah. Apa jadi ustaz? Kalau mesti ada punya. Dalam dunia ni orang punya cakap, awak jangan ikut. Awak ikut cakap orang sampai bila awak tak berjaya. Ke mana nak start? Ada orang nak jadi DJ. Apa yang patut dia buat ustaz? Okey, kalau macam ajak lu, ajak mula dengan baca-baca benda yang ada kat tepi jalan, contoh signboard. Baca dengan anda laju dan cuba jadikan dia satu. Tempat. Okey, inilah. Kau boleh baca ucapan selawat bersama dengan Rasul Hajar Nafizi di Sarawak. Benda ni praktis dia tu. Praktis benda tu je. Aku kerja macam tu. InsyaAllah kau boleh jadi DJ. Tak apa-apa berjayalah. Thank you bang. All the best. Alright, dok. Tenggelamku setawanya. Percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka. Aku jatuh. Okay, Pak Nil. Hai. Nak tanya, boleh tak bagi tips untuk berjaya sikit? Tips untuk berjaya? Tiga tips. Tiga? Subhanallah. Okay, setinggi mana awak pergi pun, tempat jangan lupa. Tempat permulaan jangan lupa. Itu adalah orang berjaya. Lagi satu ialah kita kena banyak berdoa. Untungnya kita, terutama orang Islam, kelebihan kita daripada orang yang lain ialah kita boleh berdoa dan kita boleh cakap dengan Tuhan. Dan yang ketiganya Pak Nil rasa adalah kalau kita doa sahaja tanpa usaha tak boleh jadi. Okay, Pak Nil, thank you. Lelaki memang semua spesi stereotip. Acaca dia maharaja. Engkau saja, kau nyalah engkau yang. Terima kasih banyak. Boleh bagi saya tak menulis diri. Okay, boleh bagi tips. Okay, tips saya untuk menulis diri kena angan-angan kena buat. Banyak ada movie untuk cari sendiri inspirasi. Tengok movie, baca novel atau apa-apa yang boleh bagi kita inspirasi. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam life kita dan orang lain. So, kita semua boleh ambil jadi satu inspirasi. So, keep on doing. Thank you, Rob. Fouls on here, the man, the one and only. So support this guy. He got some cool content. And obviously, Capri says whatever it is. Thanks, man. Assalamualaikum, what's up guys? Thank you for joining in. Thank you for tuning in. Okay, sama ada yang menonton secara live ataupun yang menonton recorded session, alright, yang lepas live ni. Sama ada di Facebook aku, YouTube aku ataupun Facebook Sesta 16, alright.
let me know in the comment section korang datang dari mana, okay? So how are you guys? Okay, apa khabar? Apa khabar? Alright, walaupun kita jumpa tiap minggu, but you know it's good untuk bersembang-sembang dengan korang. And I think tajuk kali ni sangat menarik, kan? Sangat menarik. I don't know about you guys, but I think tajuk kali ni sangat-sangat best lah. Alright, so hopefully you guys are sehat. Okay, I think hari ni punya cases COVID berkurangan, okay, compared to semalam. Alright, hari ni is better than semalam, I think. And hopefully dia akan terus turun lah, and kita boleh capai by October, okay, case dah betul-betul makin rendah and boleh capai 3 digit hopefully, kan? Alright, and hopefully makin ramai juga dapat vaksin. Alright, speaking of vaksin, tadi aku hantar bapak aku pergi cucuk dia punya second dose. Right, so kalau korang tengok aku macam tak bermaya, that's the reason sebab usually petang aku akan take a nap sikit, but hari ni aku tak dapat take a nap, so aku punya mata agak rabak sikit already. Alright, so yeah, hopefully you guys pun yang mana belum vaksin, please get your vaccine. Aku punya second dose adalah hujung September. Alright, so can't wait. Okay, hopefully lepas ni pun I think menteri government pun, kerajaan pun dah umumkan yang, you know, orang yang dapat dah ada second dose, dah cukup dose untuk vaksin, boleh, you know, ada privilege, a few privilege lah. So one of the privilege is, you know, pergi ke masjid, pergi ke surau, right? Ada yang suami isteri boleh merentas negeri. So yeah, get your vaccine fast, man. Okay, tunggu lama-lama buat apa? But it's a choice, okay? Kalau you guys rasa, you know, tak nak ambil vaksin, it's okay. Alright, it's your choice, but please follow all the SOP, okay? The COVID is real, okay? So please, okay, walaupun korang mungkin rasa korang sihat, tak perlukan vaksin, but kita tak nak di carrier yang boleh, you know, berjangkit pada orang lain. Hi, DETC. Waalaikumsalam, okay? Shout out to DETC, okay? The etc. Kalau you guys tak tahu the etc ni apa, dia adalah Instagram live show, okay? I would say Instagram live show. You guys boleh check out Instagram diorang, the ETC, okay? I'm not sure YouTube, ETC ada YouTube channel ke tak, but aku tahu diorang ada Instagram. So check out di ETC, dia ada banyak juga topik-topik menarik yang dibincangkan, okay, di IG lah, IG live, dia fokus pada IG live. Right, maybe aku pun nak start buat IG live lah kak, kan? Tiru ETC kan. Alright, for now, kita masih menunggu kita punya guest kita. Ada seorang lagi yang agak lambat sebenarnya, sebab dia balik kerja hari ni, dia bekerja, and kita tunggu kejap, but aku just mungkin boleh intro sikit lah. Crypto and NFT, what do you guys think about it? Okay, ramailah question sekarang. Crypto NFT ni boleh kata terbahagi pada dua lah, of course, kan? 50-50, setuju dan tak setuju lah, ataupun yang percaya and ragu-ragu about crypto ni. Okay, I think this is normal, right? I mean, even masa, so crypto ni bagi aku macam another a new innovation tau. Innovation dalam digital, not digital lah, dalam IT lah. Di IR 4.0, okay, kita ada blockchain punya teknologi, okay. And kalau bercakap pasal innovation, bercakap pasal teknologi, okay, daripada dulu lagi, okay, akan ada segelintir orang yang percaya, okay, ada segelintir orang yang mungkin tak percaya lah, okay. Kita boleh tengok yang paling besar adalah during the internet, okay, internet datang, so ramai yang tak percaya, okay, you guys nak bayar credit card through internet pun tak percaya, kan, ada orang tak percaya, alright, but turn out, okay, tak ada apa-apa, okay, turn out is bagi banyak benefit, okay, turn out is, okay, tak ada masalah, and the technology makin improve, so the internet boleh kata agak selamat sekarang untuk buat pelbagai benda. So apa yang korang rasa tentang crypto? Adakah benda ni mungkin ada banyak kebaikan dia? Adakah benda ni boleh memberi benefit kepada orang? So itu topik yang kita nak bincangkan pada hari ni. Alright, so hi Akmal, okay, thank you for tuning in. Okay, by the way, before we started, okay, you guys boleh support me by, you know, like this video, share this video, okay, kepada orang ramai, okay, itu pun dah cukup memadai untuk aku. And aku juga nak shout out kepada aku punya sponsor, Sesta 16 dan juga PTSMB Learning Center, okay? So if you guys don't know what they both are, Sesta 16 is a brand yang promote, you know, education, okay, street education, dan juga PTSMB Learning Center, okay, kita lebih pada promote the learning is fun punya kind of thing lah. Kenapa we? Sebab aku part of PTSMB punya teachers. And aku always mengajar dalam kelas aku yang mana belajar itu seronok, okay? Belajar bukan sebab tentu
Pemeriksaan semata-mata, but learning is fun, okay? And yeah, itulah PTSMB, okay? So you guys make sure to support diorang juga, and please leave a like, man, okay? Tak susah pun, just one click, please, man, please. Jadi tak adalah, okay? But you guys boleh sangat-sangat membantu aku lah, okay? Kalau korang boleh give a like, and yeah, comment, you guys datang daripada Facebook ke? Facebook aku, Facebook Sesa Sistin, ataupun daripada YouTube aku, okay? Let me know, jangan bagi aku cakap sorang-sorang, alright? So tanpa melengahkan masa, okay, aku rasa aku dah bersimbang 10 minit juga seorang-seorang ni. Aku nak berjemput lah my friend, the one and only Petty Capi. What's up, bro? Bro, are you there, bro? Assalamualaikum. Hello. 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 Asal, okay, dengar. Dengar suara aku? Dengar, alhamdulillah dengar, bro. Alright, mantap. Apa khabar, Big? Thank you for joining. Baik. Alright, boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Asal hari macam happy semacam je kau hari ni? Tak ada aku. Biasa. First time live. Nervous. Semalam kau ada live kat DTC juga ke? Oh, semalam borak. Hari ni live macam forum. Forum taklah forum. Kau berborak juga dengan aku. Alright. Okay, untuk orang yang di luar sana mungkin tak kenal, alright, this is Syafiq, okay, kawan aku daripada sekolah. And Syafiq bagi aku, you know, one of kawan aku yang hebat lah, eh. Okay, dia, you know, dia punya perjalanan hidup lah gitu kan. But, you know, cerita dia sangat best. But kita tak nak sembang pasal tu, kita nak sembang pasal crypto. Alright, okay, Pik, mungkin kau boleh introduce sikit a little bit apa tu crypto? So basically, crypto ni aku bukanlah expert pun dalam blockchain ataupun crypto ni. It's just that macam aku attracted dengan crypto ni masa tahun 2018. Just nak cerita experience lah. Aku attracted dengan crypto ni since 2018. Masa tu aku dekat Pengerang. Okay, masa dekat Pengerang ni banyak Filipina, also African, Nigerian orang lah. Dia jadi supervisor kan. So masa tu kita buat projek entrepreneurs, Mujib Pertanas dekat Pengerang, projek refinery. So memang banyak foreigner dengan expat yang datang kerja situ. So basically diorang ni memang gaji diorang memang masuk teruk lah. Sebulan tu Petronas bayar diorang dalam RM100,000 gaji supervisor. Bukan engineer lagi, supervisor. So diorang ni memang loaded lah. So masa tu aku pun baru junior engineer dalam tu. So memang banyak borak dengan dia orang. So basically masa dekat situ aku ada borak dengan satu Philippine guy. Nama dia Lito ke Leo apa situ. Tapi dia ada cerita dekat aku pasal Bitcoin lah. Pasal Bitcoin sebelum tu aku memang dah dengar dekat Malaysia. Tapi banyak dengar pasal FUD. FUD ni maksudnya fear, uncertainty ataupun doubt. Maksudnya benda-benda yang negatif lah pasal Bitcoin ni. Contoh macam Bitcoin ni haram lah, Bitcoin ni. Orang cakap, bila cakap pasal crypto memang Bitcoin lah. It is macam yang most relevant and the first one kan, crypto yang introduce. So, ramai yang cakap macam Bitcoin ni macam is a illegal, tak boleh mining, jangan buat benda ni. So, banyak benda yang negatif lah. Tapi bila aku dengar daripada Muhammad Philippine ni, dia cakap it's very simple lah. You buy this and then you hold. Dia cakap macam tu lah sebab aku. Lepas tu aku tanya kenapa, adalah dia cerita tapi conversation di English dia pun macam boleh tahan barai juga kan. So, dia cakap, you just believe and then who you hold. So aku pun nak tahu lebih dari gila, aku study lah masa tu. Tapi disebabkan masa tu kan macam orang macam pandang negatif pasal Bitcoin, so aku tak boleh cerita lah dekat orang macam ni sini, aku kena cari sendiri. So aku punya understanding masa tu first Bitcoin, standard. Orang baru-baru faham pasal crypto Bitcoin ni semua, dia orang cakap, satu komputer solve mathematical equation yang kau gila babi, kau sendiri tak boleh solve. Itu yang orang akan cakap pasal Bitcoin. Kau beli satu coin, lepas tu komputer akan solvekan mathematical equation, kau akan dapat duit. Macam tu lah. So bila aku cuba study lagi, sebenarnya basically crypto ni simple je. It is a medium of exchange. Contoh macam kita ada duit. Duit tu adalah medium of exchange. Sebenarnya duit tu mewakili reserve daripada negara untuk kita beli sesuatu. Contoh kau ada RM100, fraction of RM100 tu mewakili certain amount of gold kalau kita ikut Malaysia lah. Tapi kalau ikut US, dia dah lama dah tak back duit dia berdasarkan emas lah. Kalau ikut US, dia berdasarkan duit dia suka hati nak print, baru banyak yang dia nak boleh print. Dia berbalik
pada detail yang sejarah yang berlaku 1900 something, yang mana dia punya presiden dia bagi tahu, okay, kita dah takkan back our fiat according to gold reserve. Tapi Malaysia, aku still nampak kita still follow lah. Kita still follow the reserve and then kita tak print suka hati. So basically itu yang rough idea aku pasal crypto lah. Itu is basically a medium of exchange and a new technology untuk gantikan, is a possibility untuk gantikan current fiat system. Fiat system. Yang mana, okay, kalau aku transfer kau ni, okay, aku dapat medium of exchange lah. Contoh dulu awal-awal, sebelum ada duit, sebelum ada gold, kan kita nak exchange pakai sistem barter kan? Yes, true. Sistem barter, yang mana aku ada 10 ayam, aku nak beli kau punya seekor lembu. Okay, tapi 10 ekor ayam aku mungkin tak memuaskan hati kau untuk 10 satu ekor lembu, sebab satu ekor lembu makan berpuluh-puluh tan rumput. Tapi ayam makan sikit, makan 1/10 daripada rumput tu. So macam mana aku nak bagi relevan? So dari situ kita improvise, kita introduce pula gold pellet. Contohnya gold, orang cakap fluorine gold. And so betul. Okay, satu gold ni represent apa? So maknanya ada denominator dia. Okay, satu gold ni untuk aku beli satu ekor ayam. Dan kita dah dari situ, kita improvise pula. Masuklah pula kepada zaman keluarnya bill notes. The first bill notes tu mewakili, okay, ni beberapa gold. Okay, sebab gold terlampau berat. Tak logik kalau betul. Kau nak bawa, contoh kau nak beli rumah, kau betul. Nak kena bawa berbondong-bondong gold kat belakang semata-mata untuk beli rumah, untuk buatkan transaksi. So, apa yang ada satu brother ni, dia buat sistem, okay, I hold all your gold, I give you one note. Note tu sebenarnya adalah contract. Kalau betul, kau nak faham, notes tu adalah contract. Contract kau dengan somebody ni, satu party, okay, this is to represent a notes of transfer, berapa nilai dia. Itu basically, it's basically paper duit ni adalah contract. Kasih tu juga yang sistem bank terwujud juga kan? Dari situ sistem bank wujud sebab dia pegang gold tu, so dia boleh print out kontrak berapa banyak yang berdasarkan gold yang ada. Lepas tu kita improvise lagi, lepas tu bila dah gold tak track, sebab bila benda ni dia berlaku dalam beribu-ribu tahun. Yeah, so bila beribu tahun, manusia boleh last dalam 100 tahun je. So that's why dia punya pass on of the history tu boleh diubah. Contohnya macam dulu percaya pada gold, okay, aku keluarkan banyak. Contohlah dalam satu negara tu ada 1 kilo gold and then dia keluarkan 1,000 notes contract. Kan? Lepas tu bila generasi tu dah meninggal, generasi yang baru datang, dia tak tahu history yang lama. Dia mungkin tahu partial-partial je. So dia pun pergilah buat notes yang lagi banyak, 1,000 notes. Contoh kan? So ada 2,000 notes tapi gold 1 kilo. So yang ni aku rasa aku nak terangkan lah kemudian later on lah, sebab benda ni macam dia macam betul-betul this is the reason kenapa aku believe yang crypto ni akan gantikan the current system tu saja. Alright, menarik tu. Okay, if you guys have any question, ataupun siapa yang baru join, okay, thank you for joining. And if you guys have any question, okay, nak tanya kepada aku ataupun nak tanya kepada Syafiq, please comment je, okay, and aku akan upkan soalan-soalan kita orang, okay. Okay, how about NFT pick? Okay, you nak terangkan sikit apa itu NFT? NFT ni, NFT is just macam ni lah. NFT ni, dia just another valid application je orang cakap. Bila contoh lah, the main application untuk crypto adalah finance. Ya, aku nampak is a finance. Tapi NFT ni is a sub-branch yang orang, bila new technology datang, orang akan cuba untuk cari relevant new idea untuk implement the current technology. Contoh macam contoh dulu komputer ataupun internet introduce untuk kita macam access kepada library. Contoh 1980-an, kita just macam perlukan internet tu untuk access kepada huge library, so that kita tak perlu pegang apa-apa data secara offline, kita boleh access. Tapi bila dah access tu, orang introduce new application. Contohnya okay, boleh buat payment, boleh buat delivery, boleh buat simpan data lagi banyak. So it just a sub application daripada main technology tu, which is dulu main technology adalah internet ataupun WWW, World Wide Web.
lepas tu diaplikan apa yang aku kita boleh improve dengan menggunakan teknologi ni. So sama juga dalam crypto. Dalam crypto, dia punya crypto tu is just an old technology sebenarnya. Crypto tu adalah old technology. Daripada dulu lagi memang ada kriptografi. Maknanya macam dia mengubah suatu ayat yang panjang menjadi satu simbol yang tak boleh dibaca orang. Itu je kriptografi, tapi diguna applykan dalam financial system. So dia jadi a new hybrid technology macam tu. So basically NFT ni sama je. It is a medium of exchange. Tapi instead of medium of exchange duit, kita exchange yang mana menentukan sesuatu art tu. Contoh digital orang biasa lah. Pakai art lah. Digital asset lah. Sebab digital asset biasanya boleh print suka hati. Tapi kenapa crypto boleh print out digital assets suka hati? Sebabnya ada smart contract. Smart contract ni sama je macam bill notes yang aku cakap tadi, fiat, duit fiat tu. Okay, aku keluarkan satu art, lepas tu aku keluarkan satu notes. Dalam notes tu berbagi tahu aku adalah artis dia, dan aku adalah dia punya, ni adalah dia punya transaction ID, dan apa-apa hal ada transaction ledger, berapa transaksi yang dah berlaku. So kita boleh mengekalkan keaslian sesuatu. Kalau kita sembang pasal art yang macam bodoh-bodoh, memang tak ada nilai lah. Tapi cuba kita sembang pasal Mona Lisa. Mona Lisa masa tu dia buat gambar, dia buat, memang dah buat ada smart contract. Ada orang pegang kontrak tu mengatakan ini adalah barang yang asli. Tapi kontrak yang paper boleh ditemper ataupun orang cakap boleh diubah. Tapi kalau digital contract, Okay, dia keluar. Tak ada siapa-siapa. Kau terkeluar, Pik. Oh ya, yeah, aku ada je. Ada je. Okay. Basically, it's a public ledger. Siapa-siapa pun boleh tengok. Itu yang best. Itu saja NFT. Aku rasa bahasa yang lebih mudahnya lah, yang aku, pemahaman aku tentang NFT ni, dia macam mana, aku suka NFT lah. Aku tak berminat sangat pada crypto. Aku tak berminat pada crypto sangat sebab bukan benda tu yang aku cari lah. Tetapi aku suka NFT yang mana basically NFT ni semua orang mampu start main. Berbanding dengan crypto, mungkin tak semua orang mampu kan. You know, capability untuk kau main crypto is not, you know, tak boleh capai. Tapi NFT aku suka sebab dia memberi peluang especially pada artis-artis, ataupun sesiapa content creator untuk, you know, adakan value pada diorang punya creation. So ada orang kata, buat apa aku nak bayar gambar ni mahal, aku just screenshot ataupun copy save, aku dah ada lah kan. Tapi macam capi kakak tadi lah, NFT ni dia berikan kau satu, bukan value lah, macam sijil lah, ataupun yang capi kata smart contract yang membuktikan kau, gambar kau ni adalah milik engkau. For example adalah Mona Lisa. Kau boleh je print gambar Mona Lisa lain, and then kau adalah gambar Mona Lisa, tapi tak bermaksud kau memiliki Mona Lisa. Gambar Mona Lisa. But through NFT, kau ada satu smart contract yang memang membuktikan itu adalah engkau punya. And the best part is, macam kalau berbanding dengan physical punya releases, physical punya art, kita pun tengok banyak movie lah, movie robbery lah, movie rompakan yang mana ada, you know, gambar Mona Lisa yang fake. And kau pun tak tahu macam mana satu betul dah. Tapi NFT kau ada, you know, dia punya coding. Inilah gambar yang asli, bukan yang kau copy paste tadi. So aku suka lah NFT ni sebab NFT ni dia menjadikan value digital art ni. Contohlah kau adalah seorang, orang yang penonton kita tengah tengok ni, kau ada, you know, satu lukisan yang kau buat. Satu seni yang kau buat. So seni kau tu, contohlah kau letak harga RM5. So hari ni lah, for example hari ni RM5 ataupun $5. Mungkin esok dia akan nilai dia lagi tinggi sebab itu adalah the only art yang kau buat tau. Maksudnya itulah satu-satu je benda. Kalau kau keluarkan, gambar ni kau jual satu je, and mana tahu one day memang semua orang cari, harga dia mungkin akan berlipat kali ganda lah. Kalau kau release 1,000 gambar, kau letak ada 1,000 coding yang berbeza dalam satu gambar, dan kemungkinan ada 1,000 orang lah yang akan memiliki gambar kau tu. So itulah aku kata. So
orang bukan senang-senang boleh copy paste gambar kau and jual lah sebab ada coding tu. Okay, so I think it's very interesting lah pasal crypto ni. Okay, right, kita sebenarnya menunggu kita punya satu lagi guest tetapi dia macam lambat sedikit sebab dia baru balik kerja. Okay, aku pun tak tahu kenapa dia kerja hari Ahad. Rajin betul kerja hari Ahad ni. Alright, so if you guys yang baru datang menonton, thank you so much for watching. Okay, korang boleh support aku dengan give a like and share this live session. Okay, itu pun sudah cukup memadai. And if you guys have any question regarding you know, crypto and NFT, nak tahu lebih lanjut ataupun korang ada timbul persoalan mengenai crypto and NFT, please leave a comment. Okay, kita orang pun tak nak lah borak dua je. Okay, kita orang nak borak dengan korang juga. Alright, okay, Pik, aku nak tanya lah Pik. Okay, crypto ni apa penerimaan orang Malaysia? Adakah orang Malaysia aware tentang crypto ni? To be standard lah, macam akulah, aku nampak macam Malaysia sekarang dah start aware tau. Dia crypto ni, dia tarik orang not because of the technology tau. Dia tarik orang because of the volatility. Volatility tu yang menarik orang. The potential untuk orang buat duit. So basically benda tu yang buat orang datang cari crypto. Tapi dia tak perlu faham, dia tak faham pun in detail. Dia tak nak faham pun because dia datang not because of the technology. Dia datang because of the profit making punya allowance kat situ. So to me in this year 2021 is the mainstream lah. Sebab satu is because of the pandemic. Bila because of the pandemic ramai orang duduk rumah and allowance untuk diorang membaca dan study tentang crypto tu banyak. So aku rasa adoption rate sekarang makin tinggi lah. According macam dalam orang cakap apa, dalam Glassnode, kalau kau tengok Glassnode, sebabkan cryptocurrency ni dia adalah open public ledger, so kau boleh study dan dia ada statistik tau yang kau boleh tengok berdasarkan transaction. Sebab dia adalah transaction yang open, so kau boleh study berapa banyak wallet yang terbuka, berapa banyak MetaMask yang orang dah buka, berapa banyak Bitcoin wallet orang dah buka. So kau boleh tengok statistik dalam tu. Tak macam dengan bank is a centralized system, dia simpan untuk diri dia saja statistik. So orang lain tak boleh analyze what is going on dengan sistem kita. Betul ke ada orang print duit banyak ni? So basically adoption rate dalam Malaysia makin tinggi lah aku nampak. So that's why kalau kau tengok Binance dah kena ban. Binance kena ban sebab dia boleh mematikan Luno. Sebab Luno charge fee mahal nak mampus. Tapi Binance charge fee tak mahal pun dan dia lagi banyak feature, lagi banyak coin yang kau boleh beli, lagi banyak benda yang kau boleh buat dalam tu berbanding dengan Luno. So aku rasa SC ban yo. Mungkin kau boleh terangkan sikit apa tu Luno? Mungkin ada orang yang kat luar tak tahu Luno tu apa. Luno ni macam ni, simple lah. Kau nak beli crypto kat mana? Kat Malaysia contoh. Kan? Dulu susah gila nak beli crypto. Dulu kau kena at least mining sendiri and then simpan. Masa 2018 tu dah ada dah Binance dah pun. Tapi orang banyak beli dekat Remitano. Lepas tu Luno ni is a platform untuk kau beli, convert fiat kau pergi kepada crypto. Kan? Contoh kau nak, dan macam mudahnya adalah Luno lah sebab kau boleh transfer daripada Maybank. Sebab dah dapat approval daripada SC Security Commission dekat Malaysia. So kalau kau nak beli crypto tu, kau beli situ lah. Nanti dia akan ada wallet. Tapi aku macam doubt sikit kalau beli and then kau biar je dalam exchange tu. Sebab it is going to be centralized lah. Sebab contoh kalau apa-apa jadi dekat Luno, kau akan hilang lah coin kau semua. So macam aku simpan dekat hard wallet lah. Aku beli satu cold wallet macam pen drive aku sendiri and then aku simpan coin aku semua dalam situ. So aku tak ada letak kat mana-mana exchange lah. Sebab apa-apa jadi dekat exchange tu, itulah hilang lah kau punya coin. Jadi coin kau ke ataupun Ethereum kau ke. So kalau boleh beli tu, kalau nak beli, kalau dah faham lah. Kalau dah faham benda ni, beli and then simpan dalam cold wallet lah. Tak ada masalah pun. Simpan dalam wallet kau sendiri. Alright. Okay, mungkin kau boleh sambung tadi pasal band Binance tu. Apa-apa cerita tu? Binance band tu is because aku rasa macam standard lah. Itu keburukan crypto lah basically. Sebab dia memang betul-betul mengganggu financial system yang sedia ada. So of course dia akan buat orang-orang yang otai dalam banking ni memang
buat tak senang dulu lah, sebab benda tu boleh mengganti, boleh macam apa, boleh jadi competitor asli, macam orang cakap, original competitors kepada old financial system. Ya, yeah, contoh. Kenapa? It's because that kau dulu, kalau kau nak, contoh kau nak buat, nak ada duit, kau nak keluarkan duit daripada bank, kau kena pergi bank, contoh dulu kan, kalau tak ada digital wallet ke apa. Sekarang ada, ada ATM, kau boleh keluar duit lah. Tapi kalau dulu tak boleh keluar duit, sekarang ni kalau kau ada Bitcoin, kau boleh convert duit kau bila-bila masa, and then kau boleh buat loan bila-bila masa. Yang aku cakap boleh buat loan ni is because that Ethereum. Because of Ethereum. Ethereum adalah punca kenapa cryptocurrency dapat mass adoption. Sekarang ni kita cakap pasal dua-dua coin kan. Satu Bitcoin, satu Ethereum. Macam Bitcoin, kenapa orang beli Bitcoin is because that dia ada limited supply. Ni kita sembang detail sikit lah. Macam aku rasa kena fahamkan dulu lah. Kalau Bitcoin ni is because of limited supply. Beza Bitcoin dengan fiat adalah fiat it is centralized. Siapa-siapa contoh macam government boleh print suka hati mak bapak dia, print banyak duit yang aku cerita tadi lah, konsep dia. Dalam satu taman ada 5 orang, ada setiap seorang ada RM1. Okay, ada 5 gol. 5 gol lah kan, satu seorang satu gol. Hey, hello. Assalamualaikum. Hey, wassalam. Dah balik tu. Tak apa, tak apa. Rajin tu Ahad pun kerja sampai malam. Macam mana di zaman-zaman pandemik ni. Okay, okay. Kita tengah bersembang lebih detail tentang crypto lah. Okay, teruskan, teruskan. Okay, pick. Sambil makan. Oh, okay. Susah lah cerita jenis. Aku share screen lah. Aku tulis lah. Okay. Okay. So basically, aku malah nak cakap. Nanti aku tak faham apa aku cakap. Ni fiat, ni BTC. First, Bitcoin. They are limited. Ini ada 21 juta. So, banyak mana pun kau akan ada 21 juta. So, bila ada limited supply, kau boleh control lah sesuatu value dalam amount tu. Contoh, kalau kau ada fiat, dalam satu kawasan tu, ni kita sembang satu taman lah, dalam ni ada 5 gol. Okay, lepas tu dalam ni ada 5 kontrak. 5 kontrak tu RM5 lah. Kan, kontrak kan? So, tiba-tiba, so jadi satu dalam ni ada 5 jagung. Okay tak? Okay. Ini aku cuba terangkan secara paling budak-budak lah. Aku nak macam bagi orang faham kan. 5 jagung. So, harga satu jagung berapa? RM1 Logiknya. Sebab ada 5 orang, ada 5 gol, ada 5 jagung. Satu jagung, RM1. Okay, lepas tu, adalah satu mamat ni, kan? Nama dia Najib. Okay? Najib. Bukan Najib yang korang kenal eh. Rekan semata-mata. So Najib ni, dia bangang. Dia pergi ambil printer dia. Okay. Dia pergi ambil printer dia. Lepas tu dia pergi print kontrak ni jadi 20. So, dia tambah 20. So sekarang ni, ada berapa total kontrak dia ni? Ada 25 kontrak kan? Yes. So, tapi hasil production memang 5 jagung je ada dalam tu. So, apa jadi dekat sini? Apa jadi? Satu jagung ni harga RM5. Sebab orang banyak duit. Bila orang banyak duit, kan, contoh orang banyak capability untuk beli, kan? So orang ada RM25, so seorang ada RM5. Mamat ni seorang ada RM5. So bila RM5, so jagung still ada 5. So satu jagung jadi RM5. Walhal asalnya satu jagung RM1. So aku nak tanya kau, adakah nilai jagung tu naik ataupun nilai duit kontrak kau tu jatuh? Nilai kontrak tu jatuh lah sebenarnya. So inilah yang jadi dekat US sekarang dan akan jadi dekat Malaysia. Sebab apa? Sekarang ni, apa yang jadi dekat Malaysia, simple. Orang dapat tabur duit banyak. Tiba-tiba dapat duit banyak. KWSP boleh keluar. Semua boleh keluar.
Betul. KWSP. Apa lagi? Duit bantuan BSP. Orang rasa kaya. Memang orang rasa kaya. Tapi kau sedar tak sedar, negara kita punya output GDP lah orang panggil kan. GDP. Sama je. Padahal bukan sama, makin turun. Bila benda output ni makin rendah, duit makin banyak, kau rasa tak ke jadi macam tadi? Ya, nilai duit tu dah makin rendah. Nilai duit makin rendah. So, orang rasa kaya, tapi dia akan buat orang lain yang suffer. Sebab apa suffer? Ya. Orang yang tak ada duit, contohnya, dia dah lah homeless. Ada singgit je. Lepas tu kau buat macam ni. Dulu dia bolehlah beli kan, satu roti gardenia. Sekarang ni gardenia pun kena naik harga sebab barang material naik. Tepung naik sebab demand tinggi. So jadilah RM2. Dah kesian pula homeless man ni sebab dia pegang satu kontrak yang menjatuh nilai. Inilah yang paling senang sekali nak cerita. Itu je konsep dia. Kenapa kripto ni valid dalam ekosistem kita sekarang ni. So that's why bila kita ada kripto, dia ada 21 juta je. Orang bila cakap pasal kripto, dia akan pasal cakap, oh ini judi ni. Judi sebab orang main leverage. Dia tak percaya pun kepada Bitcoin. Sebab leverage ni, dia pinjam duit daripada Binance, contohnya. Dia ada 500. Lepas tu dia pinjam dekat Binance, dia darat 10. So dia ada 5,000. So dia ada duit lagi banyak lah. Lepas tu dia lost all. So tapi lain pula dengan ideologi orang yang pegang untuk simpan. Dia lain pula ideologi dengan orang yang beli untuk simpan. Sebab Bitcoin, kalau kau faham, dia adalah 21 juta. Okay, ulang lagi. So, apa-apa hal pun, dia takkan banyak, takkan kurang. So, kenapa Bitcoin punya price akan naik lagi? Kau tahu tak aku punya target? Bitcoin ni lah, dalam masa 5 tahun lah, aku punya target lah. Aku bodoh ke? Tapi aku nampak benda ni prediction at least minimum lah. Prediction. Prediction is one... Prediction paling bodoh lah 100k lah BTC. Mungkin nampak macam bodoh. Bodoh lah kau. Kenapa kau fikir 100k? Aku tahu kenapa dia akan beli 100k. It's because kenapa? That kalau kau faham konsep of Bitcoin halving. Nak faham Bitcoin halving ni, aku tak boleh nak cerita sekarang. Dia kena cerita dying sikit. Tapi yang paling aku boleh cerita dia adalah setiap 4 tahun, supply ni, dia akan ada emission. Contoh kan, dia ada minor fee lah, faham tak? Yang orang approvekan transaction tu, kau kena faham sendiri lah, nanti panjang pula cerita ni kan. Ya, cerita ni detail, betul faham. So nanti dia akan turun supply tu. So that's why dia akan push harga tu. Sebab tahun lepas adalah tahun the fourth halving. So daripada situ, dia pump 10K naik 60K. Dalam masa setahun, dalam masa berapa bulan je. Oh, gone dah topik. Gone. Okay, it's okay. So basically, itu in term of just bukan nak sembang pasal nak jadi kaya ke apa, tak. Just nak bagi tahu the value proposition yang ada dalam crypto, dalam Bitcoin lah, especially Bitcoin. Sebab yang coin-coin lain tu, lain coin, lainlah function dia. Tapi Bitcoin ni function dia adalah untuk counter balik apa yang decision government dah buat. Contohnya especially US. Memang non-stop printing money. Berapa kali dah dia bagi stimulus? Berapa kali? 5 kali dah dia bagi stimulus kat orang dia. Orang dia still banyak duit. So bila orang dia banyak duit, orang duk spending, value nilai barang tu jadi makin mahal lah. So basically kalau crypto, dia akan hold, dia adalah digital gold lah, senang cerita. Digital gold. So basically, is there a digital goal? Kalau nak selamat, main Bitcoin. Simpan je. Bukan untuk fikir macam tu. Nak buat million ke. Fikir dia adalah untuk orang cakap hedging against hyperinflation. Hyperinflation tak lawak, babe. Hyperinflation jadi time 1929. 1929, kau bayangkan masa tu, orang nak beli, tak payah sembang 1929 lah. Sembang yang baru-baru ni. Venezuela, Bolivar.
Kau tengok apa yang jadi dekat duit Bolivar dia tau. Bolivar tu dia boleh buat bakul menggunakan duit. What? Nak guna. Kau boleh study pasal Venezuela. Venezuela memang dah hyperinflation. Orang gunakan kripto untuk make sure duit dia ada duit yang dia pegang tu ada nilai. Sebab kat sana nak beli roti pun dah dekat berjuta. Satu roti berjuta Bolivar. So macam tak relevan lah. Faham. Dia yang buat kripto. Mungkin ada orang tanya jugalah ataupun kurang jelas tadi. Okay, kripto naik harga. Macam dia kata, sekarang ni kripto macam BTC tu ada 21 juta sahaja tau. And sekarang okay, kita cakap pasal player lah, ataupun orang yang berminat nak tahu pasal kripto ni. Sekarang mungkin tak ramai. Bayangkan in the future ramai. Ataupun kau boleh bayangkan satu dunia main kripto ni. Tetapi dia punya apa ni, berapa banyak dia masih 21 juta for example lah. Yes. Okay. So that's why nilai dia mungkin lagi tinggi sebab rarity tu apa. Okay, sekarang, sebab supply dia banyak tu je. Itulah function dia, itulah function gold. Tapi gold setiap tahun akan ada 3,000 tan yang akan dijual. Dia boleh makin cari, makin cari. Setiap tahun on average 3,000 tan. So that's why harga dia static. Slow lah, slow, very slow. Ada slow, dia, tapi dia growing. Slow but growing. Sebab dia gold, okay, dia bernilai sebab kau boleh tahu lah dalam dunia ni gold tu je lah. Kau tak boleh create gold from nothing. Okay, that's why dia akan bernilai, okay, akan naik. And pure gold akan mahal lah kan. Kalau kau dah campur-campur, dia dah tak panggil gold lah kan. Tak. And maksudnya gold akan makin sikit lah kan. Okay, walaupun ada jumpa baru, tapi gold juga akan digunakan untuk benda lain, untuk you know electricity kan, dalam aplik benda electrical. So that's why gold dia. Tapi ya crypto, okay, itulah dia punya ni hanya tu. Okay, ada Akmal, Kirin tanya, PH coin apa cerita? So dah tanya aku pasal Palestine coin ke PH coin ke apa. Itu semua adalah standard lah. Orang boleh buat crypto coin currency masing-masing lah. Macam negara kau boleh buat currency kau masing-masing. Tapi apa value proposition kau? Apa value proposition kau yang kau ada? Apa yang masalah kau selesaikan lah? Right, okay. Mungkin kat situ orang tak faham. Okay, alang-alang kita dah sebut pasal ni. Okay, kenapa crypto, certain-certain duit crypto ni ada nilai. Okay, macam mana nak tentukan crypto tu bernilai atau tak? Okay, mungkin orang tak tahu bahawa ada community project behind crypto sebenarnya. Mungkin kau nak terangkan situ? Okay. Basically simple lah. Macam ni lah. Okay. Kita tengok BTC lah. Okay, BTC versus dengan Ethereum. Okay. Okay, kenapa ke Ethereum lah. And Ethereum. So Ethereum. Ethereum sekarang ni is still unlimited supply. Dia ada 1 juta. Tapi kenapa Ethereum pergi 2,000 juga? Kenapa harga dia 2,000 satu ETH? It's because that the community, okay, dengan dia punya use case. Okay, kalau nak compare Ethereum dengan BTC, BTC orang assume dia adalah digital gold. Dia gold, kau orang, dia based on story lah. Basically, harga sesuatu ni adalah berdasarkan sesuatu tu punya story. So BTC orang assume as a gold. Nak hedging against fiat. Tu je. Orang beli sebab nak lawan fiat. Tapi Ethereum, function dia bukan nak lawan fiat semata. Dia nak lawan financial system. Ethereum punya function. BTC dia nak just nak lawan fiat lah. Nak macam orang hedging. Okay, so aku adalah dalam 1 juta fiat. Aku nak convert half 50% bagi Bitcoin so that aku tak jatuh nilai. Lagi 50% aku simpan fiat. Ini mindset orang-orang yang ada dalam ni lah, beli Bitcoin. Aku just nak hedging so that aku punya nilai wealth aku tak jatuh sangat kalau ada hyperinflation. Tapi Ethereum, use case dia nak lawan financial system. Kenapa aku cakap nak lawan financial system? Because that
Ni aku tak sembang coin-coin lain eh. Coin-coin lain tu lantaklah ada Shiba, ada Doge, ada pelbagai lagi sebenarnya. Itu just basically kau kena fahamkan dia punya white paper lah. Apa function dia sebenarnya. Setengah orang dia suka nak buat duit kau-kau laju-laju, so dia belilah Shiba. Macam aku beli itu lah. So aku pun belilah Shiba. So buatlah untung. So tapi Ethereum function dia, kenapa Ethereum lagi famous daripada Bitcoin? Sebab use case. Tahu tak, daripada Ethereum, dia digunakan oleh ramai developer. So developer banyak buat coin berdasarkan daripada Ethereum. Sebab Bitcoin nak transfer dia 10 minutes above. Tapi Ethereum nak transfer dia dalam 2 minutes dah boleh settle. And lain-lain coin pun ada yang dalam 1 saat dah transfer. So itulah kelebihan coin-coin yang lain. Tapi disebabkan community tak terlampau banyak sangat coin, orang still prefer BTC dengan Ethereum. So bila banyak developer, lagi banyak apa? Application. So salah satu application yang kita boleh cakap, NFT. NFT banyak pakai dekat Ethereum dulu awal-awal. Tapi sekarang dah pakai dekat Matic, dah pakai dekat Solana, banyaklah network-network lain. So basically BTC adalah network dia sendiri, Ethereum adalah network dia sendiri. Orang panggil Ethereum adalah ERC20. Macam BTC, apalah. Lepas tu dia ada Binance Smart Chain, BSC, BEP20. So basically masing-masing ada network dia masing-masing. So bila app yang lain adalah DeFi. Apa DeFi? DeFi ni Decentralized Finance. Maksudnya kau kalau ada 32 Ethereum, kau boleh buat bank kau sendiri. Kau boleh bagi loan. Contoh, kau pergi dekat satu app ni, nama dia Aave. Aave.com ni, kau ada 10 Ethereum. Okay, kau boleh cagarkan kepada Aave untuk convert kepada USD. Dalam digital lah, digital. 50%. So contohlah harga Ethereum masa tu 10,000. So kau ada 100,000. Betul tak? Yeah, kau ada 100K. So 100K kau boleh cagar kepada Aave, tapi Aave tak akan jual. Aave akan pegang kau punya Ethereum dan kau boleh dapat dalam bentuk digital USD. Yang mana kau boleh gunakan untuk perbelanjaan kau sendiri. Itu decentralized finance. Maknanya kau boleh pinjam duit dekat bank tanpa perlu pergi bank Maybank. So itu DeFi. DeFi. So basically, dan ada lagi satu, biang mana kau main game pun kau boleh dapat duit. So makin banyak application dibina melalui Ethereum. Orang lagi prefer Ethereum sebab dia dah well established. Yeah. Tahun ni memang banyak gila projek-projek baru yang buat network masing-masing. Tetapi aku malah nak cerita benda tu. Yang penting dia adalah faham Ethereum, faham BTC. Kenapa orang lagi prefer Ethereum? Kenapa orang prefer lagi BTC? So orang pergi yang pergi BTC ni adalah orang yang bullish dengan BTC sebab dia nak bantai fiat. Dia nak bantai fiat, dia nak bantai bank. Tapi Ethereum, kerja dia nak bantai dua-dua. Lepas tu dia nak buat projek yang pelik-pelik. Yang boleh ubah the system. Sebab kenapa Ethereum popular adalah kau boleh guna Ethereum tu untuk macam Bitcoin tu. Macam Bitcoin, kau nak beli roti kau kena tunggu 10 minit. Itu yang orang bengang tau dengan Bitcoin. Kau nak beli contoh, kau nak transfer, aku nak beli roti ni, jangan abang, saya kena tunggu 10 minit, tunggu abang punya transaction settle tu. Lepas tu roti je yang kau boleh beli. Roti je. Contohnya for example lah, ETH tu macam-macam kau boleh beli. Kau boleh beli roti, kau boleh beli susu, I don't know. Okay, banyak application lah, that's why ETH is very popular lah. Okay, kita ada soalan daripada Kirin. Okay, digital, duit digital tu maksud dia macam Boost Wallet, TNG Wallet, etc. Adakah itu dikira digital money? Digital money by all it means kau boleh convert kepada mana-mana. Contoh macam mana proses dia. Okay, contoh aku adalah, aku pernah buat sekali Aave. Okay, aku cagarkan Ethereum. Okay, atau aku dapat USDT. Syairah, kejap Syairah. Okay, aku pergi convert USDT. Aku pergi dekat Binance. Okay, dekat Binance ada P2P, peer to peer.
peer to peer ni aku ada akan orang beli melalui bank transfer je. Dia nak beli atau dia nak sell. So apa kau buat? Kau ada USDT. Kau sell dekat P2P. Nanti orang yang ni dia akan transfer direct kepada bank account kau. Maknanya orang lokal yang beli USDT kau pada rate yang berbeza lah. 4.15 ke. Dia orang punya untung adalah berdasarkan dia punya ni lah. 4.15 dia beli, dia jual 4.20. Conversion macam standard lah. Kau pergi apa? Money exchanger. Tengok ada ada orang jual murah, ada jual mahal. Standard lah tu. Konsep forex kan? Konsep forex. Foreign exchange. Standard lah macam tu. Yeah. So macam tu lah. Kau boleh convertkan kepada cash kau untuk sendiri. Macam tu. Kalau kau nak cakap Tajango dengan Boost ke, digital ke? Tapi kalau kau ada application yang boleh accept USDT tu, kau boleh belanja, no, sama je konsep dia. Ya, dia digital juga lah. Okay, tapi macam Ethereum dengan Bitcoin ni, dia lebih kepada UST lah. Okay, and yelah, dia sebenarnya benda ni conversion ni sebenarnya. Kau nak, and kalau kau tahu jalan untuk convert daripada convert pergi ke USD dengan lebih untung, okay, maybe it is menguntungkan, then kau boleh guna. Kalau kau rasa forex lebih untung, kau boleh guna forex. Okay, it's all about conversion lah sebenarnya. Betul. Alright, okay, aku sebenarnya bagi topik berehat lagi, aku tengok dia macam penat lah. Kita bagi dia bercakap sikit lah, kesian dia kan. Tak betul kan, aku pun tak ada idea kan. Okay, tak apa, aku tanya. Okay, topik, mungkin kau boleh macam bagi pendapat kau lah. Is it profitable, you know, untuk masuk ke crypto? Adakah orang boleh start sekarang ataupun dah terlambat ke? Apa pendapat kau? Baru ikut pendapat aku lah. Aku pun, aku banyak tengok pada graf lagi, chart lah. So more to technical lah, but fat expert is fundamental lah. But kalau ikut sekarang is a good time lah untuk masuk, means untuk beli any kind of cryptocurrency. Sebab kalau kita tengok based on price, sekarang semua dekat bottom price, dekat price yang kat mana dulu dia baru masuk, dia baru perkenalkan token tu, kat situ lah price tu sekarang. So sekarang masing-masing cuma mostly dia follow Bitcoin punya. Bitcoin ni kira mother lah. Kalau siapa yang biasa dalam stock market ke, dia punya game lebih kurang je. Cuma dia berbeza platform lah. Daripada aku kalau aku banyak tengok pada coin-coin yang ada ni, banyak sekarang orang kata dia runtuh lah. Harga memang dah murah gila lah. Kira-kira harga tapak lah. So, kalau memang sangat sesuai lah. Dan kalau ikutkan price Bitcoin, Ethereum, dia dah start going to upline. Which is bullish lah. So biasanya lah, kalau based on technically, kalau Bitcoin dah start to push naik, and then bila dia start jatuh je, coin lain pula akan take over. Which is XRP, Perp, Alpha, Audio. So banyak ah, sebab coin ni pada aku dia dah meliputi semua sektor. Kita ada sektor gaming, kita ada sektor percutian, kita ada sektor banyak lagi ah, bank. So dia dah orang kata perfect ah. Cuma ya, kita perlukan tengah tunggu, which is hedge fund untuk beli je coin. Cuma kita tak tahu, which is the best coin lah. Itu memang perlukan fundamental lah. Itu memang ambil masa yang sangat lama lah. Sebab kita terlampau banyak, 2,000 coin. Sebab kita nak kena tapu satu-satu lah, takes time lah. Yes. Alright. Betul lah, aku rasa pun aku setuju lah benda ni. I mean, okay, mungkin untuk orang di luar sana terfikir juga adakah patut aku. Okay, I ingat bila cakap pasal investing ni adalah fourth quadrant of financial lah, okay. Which is, okay, start kita bekerja dengan orang, then kita bekerja sendiri. The third quadrant adalah passive income, okay. Kau punya company jalankan duit kau for free. And the fourth quadrant adalah investing, okay. Investing ni adalah bila kau tabur duit yang kau tak kisah hilang, okay. That's the first thing korang kena ingat and fikir pasal investing lah, okay. Walaupun macam topik kata, this is a good time, okay, doesn't mean
dia akan bagi kau keuntungan. Okay, investing ada risk dia sama macam business. So, you know, buat research lah. I think sepanjang kita sembang satu jam tadi, aku dengan Capit terang ke pelbagai tadi, you know, itu sumpah cakap surface je. Sumpah kuku besar ni je. Ada banyak lagi deep yang korang kena learn lah. Okay, before, you know, going to invest in crypto. Okay, so, you know, belajar lah. Okay, aku tak nak kan bila, okay, topik kata this is time. Cuma beli. Lepas tu, ada problem, korang nak salahkan. Okay, no. Okay, investing ni adalah four quadrant of financial. So, you know, kalau korang melabur, tak kisah hilang. Dan itulah investing, okay? Alright, okay, before we end our session. Okay, Pete, mungkin kau ada nak cakap kata-kata terakhir for sebelum kita tamatkan? Semua yang aku cakap tadi not financial advice lah. Pandai-pandai lah study sendiri. Disclaimer, kita orang pun banyak perlu belajar lah kan, betul lah. Okay, so jangan ambil 100%, please. Okay, study lagi. Ya, itu masuk capik ya. Study. Okay, even though kita dah selalu study pun selalu kadang terciduk juga. Sebab aku cuba trade sendiri lah, cuba trade. Ada jadi. Tapi yang best dia kau halus money banyak, tapi kau dapat money pun banyak. Sebab dia uncertainty tinggi dan dia terlampau volatile. Yes, high risk high return lah kan, betul tak? High risk. Okay, Topek, last word from you, Topek. Last word? Oh. Baru dah, masuk dah last word kan? Apa-apa pun, mulakan je. Bila kita dah mula, barulah kita start. Sebab selagi tak boleh, kita tak tahu. Kita start from yang famous lah, Bitcoin lah. Study lah apa benda, basic, apa itu blockchain. Bila kita dah start study benda tu dan kita rasa nak tahu lagi, kita pergi more deep berbual ke Ethereum dan kita tengok berapa banyak coin yang berfungsi. So it's a wide lah actually. Dia macam zaman internet dulu lah kan, benda ni. So semua ada pendedahan dan tak ada deeply understanding. Contoh aku sendiri personally macam tak cukup faham lagi. Apa yang dia buat? Sebab dia berkaitan teknologi kan. Benda tu kadang tak sampai Malaysia. So kalau luar negara dah expose more lah benda ni. Okay. Kita kena study sendirilah. Okay, aku ada last question untuk korang. Okay, korang kata start small. How small orang boleh start? You know? How small? Tak, 10% daripada saving kan? Yeah. 2% lah. 10% daripada saving, 2%. Itu even though RM100 pun enough. RM100 letak lah. Jangan untuk fahamkan the process, fahamkan sistem, fahamkan benda ni semua. Tak perlu pun start banyak. So, aku believe yang kau pegang, kau hold the Bitcoin, memang kau akan profit. Yes. Aku Bitcoin bullish lah. Sebab aku berasa experience memang 3 tahun je pegang dah. Gila ni. Oi. Zaman 2017 which is tak tahu apa betul Bitcoin. Aku tak tahu di sini tu Bitcoin. Then orang sekarang dah kaya. Ya, betul. I think dia lagi akan I mean yalah study lah and tak start tak salah pun untuk start sikit. Kalau kau tak berani letak tabur duit banyak, tabur duit sikit-sikit pun okey. Ada banyak lah. I think macam Capik dengan Topek cakap ni, ada different kind of crypto coin. Ada benda ni bukan yang kita orang cakap je, ada banyak lagi fundamental yang korang kena tahu. Kita tak cakap pasal gas fee semua kan. Kalau tahu tu lagi pening, okay. But this is just a piece lah. Hopefully you guys dapat some inspiration. Okay, so yeah, that's it. Okay, so thank you guys. Thank you Capik, thank you Topek. Okay, for joining. Okay, Last word. Oh, dah last word. Okay. Last word. Okay, last word. Aku main crypto ni sebab aku nak fuck the bank. Tak ada. Tu saja. Okay, bye. Dia tak serius tu. Okay. Alright, if you guys boleh contact aku. Dalam, boleh kau tak capik dengan Topek. You guys boleh check out IG aku, kat post aku. You guys boleh cari Instagram diorang untuk tanya lebih lanjut lah. Alright, untuk apa tu, down with the capitalism. Oh yeah. Okay,
Alright, so thank you guys. Jumpa lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye, gang. Thank you.